Sahabat Cendekia, salam cerdas luar biasa. Perkenalkan, nama saya Wijiat Moko, founder ciptacendekia.com. Masih pembahasan tentang soal TIU, kemampuan numerik yang berkaitan dengan soal hitung cepat ya. Di sini sudah sampai nomor 19, yaitu tentang pengurangan bilangan pecahan. Oke, silahkan Anda kerjakan terlebih dahulu soal seperti ini. Kemudian nanti kita bandingkan dengan cara yang akan saya bahas di dalam video ini. Silakan tekan spasi untuk menjeda dan Anda bisa mulai mengerjakan soal seperti ini. Silakan. Oke, sekarang kita bandingkan dengan cara yang akan kita bahas. Di sana ada 1 dikurangi 1 per 10 dikurangi lagi 1 per 100 dikurangi 1 per 1000 dikurangi 1 per 10.000. Hasilnya sama dengan berapa? Oke, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya ya. Di dalam pecahan kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi penyebutnya kita samakan menjadi 10.000. Oke, 10.000 ya. Sekarang 1 itu berapa per 10.000? Sama ya, berarti 10.000 per 10.000. Kita kurangi 1 per 10. Berarti jika dikalikan berapa supaya jadi 10.000 kali 1.000 kan? Berarti yang atas juga kali 1.000 menjadi 1.000. Kita kurangi 1 per 100. Berarti kalau kita jadikan per 10.000, dia kalikan 100, berarti di sini kita tambahkan 0. Kemudian kita kurangi lagi 1 per 1.000. Kalau kita jadikan per 10.000, berarti kali 10 ya. Atasnya juga kali 10, kemudian kita kurangi 1 per 10.000. Oke, penyebutnya sudah sama, barulah kita nanti bisa mengerjakan. 10.000 dikurangi 1.000 dikurangi 100 dikurangi 10 dikurangi 1 sama dengan berapa? Oke, biar cepat kita bisa membuat seperti ini. 10.000 per 10.000, kemudian kita kurangi dengan kita jumlahkan yang belakang ini. Bilangan yang belakang ini kita jumlahkan sehingga menjadi 1.000 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 1 per 10.000. Oke, sehingga menjadi 10.000 dikurangi berapa ini? 1.000 ditambah 100, 1.100 tambah 10, 1.110, jadi menjadi 1.111 ya. Kita bagi 10.000 sama dengan berapa? Oke, pengurangan bilangan 10.000 dikurangi 1.111. Kita bahas triknya ya. Saya tulis di sebelah kanan sini 10.000. Kita kurangi 1.111. Hasilnya berapa? Cara cepatnya adalah kita bisa kurangi 1 dan kita kurangi 1. 10.000 kita kurangi 1 berapa? 9.999 ya. Kemudian 1.111 kita kurangi 1 menjadi 1.110. Oke, barulah kita kurangi. Ini cara cepatnya ya. Dari depan boleh, dari belakang boleh. Kita coba dari depan. 9 kurangi 1, 8. 8, 8, 9. Jadi jawabannya adalah 8, 8, 8, 9 per 10.000. Jawabannya adalah A. Oke, bagaimana? Apakah cara ini lebih mudah dan lebih cepat? Silakan bandingkan dengan cara yang telah Anda kerjakan sebelumnya. Sukses selalu untuk Anda. Salam cerdas. Luar biasa.